Suno menjadi wali kota Surabaya kan bisa ya memfasilitasi Mas Suno untuk Mas Eno. Mohon maaf ya Mas Eno, bisa memfasilitasi Mas Eno sekolah gratis SMA. Nah nantinya ketika Ibu menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, bisa nggak sih kita-kita yang sekolah SMA ini bisa sekolah gratis itu? Dari kalangan apapun untuk malam hari juga kumpul jadi satu, dari sineas ataupun juga dari pokoknya teman-teman kesenian. Dengan di persatuan negeri tapi cahaya yang selalu menerang jalan. Pabrik semen Gresik itu saya ikut merancang. Pabrik semen Gresik itu saya ikut merancang. Saya menjadi ketua senat fakultas teknik UGM. Tiba-tiba bayangkan itu hanya bisa tanpa roh warok Ponorogo itu pas masuk penjara, dipenjarakan oleh Pak Harto. Tetapi ingat dan jati diri kita, dan kemudian kita juga harus menguasai tadi ilmu pengetahuan apa rosonya, dan itu kekuatan kita dengan berbagai puisi. Mohon izin untuk bertanya deh Ibu Risma. Nah jadi kan dengan yang begitu luar biasa itu, tipsnya apa sih Bu? Kok beginilah Bu Risma? Kita kasih tepuk tangan. Nah ini untuk teman-teman muda biar gak lembuyuk. Waktu saya jadi wali kota itu kan rumah saya kecil, jadi mobil dinas ada di rumah dinas saya. Saya saat itu tidur di rumah sendiri. Nah gak nunggu, saya langsung naik taksi aja berangkat sendiri. Itu jam 1 malam, jam 2 malam. Seneng gitu. Nah itu yang bikin saya semangat terus gitu. Karena oh ya, saat ini saya orang itu bisa keluar dari masalahnya. Itu seneng gitu. Jadi saya pikir tiap orang berbeda gitu. Tapi bahwa saat kita senang menghadapi sesuatu atau kita bisa menyelesaikan sesuatu, itu pasti kemudian akan timbul semangat seperti itu kira-kira. Sebuah ekspresi yang memang harus, dan itu untuk kebaikan. Sat-sat buat-buat gitu, apakah orang tua dari Buri? Oh, ternyata. Sama, di dalam satu frame musiknya tradisional disampaikan, jadi ada kita harus melihatnya. Kan. Perkenalkan nama, alamat. Dulu ketika Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya kan bisa ya memfasilitasi Mas Suno untuk Mas Eno. Mohon maaf ya Mas Eno, bisa memfasilitasi Mas Eno sekolah gratis SMA. Nah nantinya ketika Ibu menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, bisa nggak sih kita-kita yang sekolah SMA ini bisa sekolah gratis itu? Ya, namamu siapa? Keisha. Keisha sudah dijawab sama Bu Risma, bisa. Oke, okay. Itu bukan diusahakan. Orang tua dari Bu Risma dulu mengatakan, kamu harus pendidikan kayak sekolah SD, SMP hingga SMA itu digratiskan dari buku-buku. Yang menarik dari Bu Risma itu tegasnya atau apanya? Iya, tegasnya. Kayak contohnya waktu kemarin itu kan beliau jadi wali kota. Nah, itu pernah menegur beberapa orang yang merusak fasilitas kota Surabaya. Itu senang kalau ngelihat orang pemimpin tegas iya, gitu? Iya, langsung di lapangan. Nah, sekarang Gensi dengan ketersediaan fasilitas dan kesempatan, tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa melakukan hal yang sama. Supaya mereka bisa berdiri sejajar dengan anak-anak bangsa lain di dunia. Bu, tadi ada yang minta SPP gratis sampai SMA, gimana Bu? Bisa direalisasi? Memang program saya. Bisa ya Bu? Iya, bisa. Belum sekarang loh ya, nanti kalau udah jadi. Kalau udah jadi, ya. Tiba-tiba, bayangkan, itu hanya bisa tanpa roh, warok, Ponorogo, gitu, pas masuk penjara.
dipenjarakan oleh Pak Harto, tetapi niat dan jati diri kita. Dan kemudian kita juga harus menguasai tadi ilmu pengetahuan apa rosonya, dan itu kekuatan kita dengan berbagai puisi. Mohon izin untuk bertanya deh Ibu Risma. Nah, jadi kan dengan yang begitu luar biasa itu tipsnya apa sih Bu? Kok beginilah Bu Risma? Kita kasih tepuk tangan. Nah, ini untuk teman-teman muda biar enggak lembuyuk. Yang waktu saya jadi wali kota itu kan rumah saya kecil. Jadi mobil dinas ada di rumah dinas saya. Saya saat itu tidur di rumah sendiri. Nah, nggak nunggu, saya langsung naik taksi aja berangkat sendiri. Itu jam 1 malam, jam 2 malam. Seneng gitu. Nah, itu yang bikin saya semangat terus gitu. Karena, oh iya, saat ini saya orang itu bisa keluar dari masalahnya. Itu seneng gitu. Jadi, saya pikir tiap orang berbeda gitu. Tapi bahwa saat kita senang menghadapi sesuatu atau kita bisa menyelesaikan sesuatu, itu pasti kemudian akan timbul semangat seperti itu kira-kira. Sebuah ekspresi yang memang harus, dan itu untuk kembali. Sat-sat buat begitu, apakah orang tua dari Bu Risma? Oh, ternyata di dalam satu frame musiknya tradisional disampaikan, jadi ada kita harus melihatnya. Akan perkenalkan nama, alamat. Nah, dulu ketika Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya kan bisa ya memfasilitasi Mas Suno untuk Mas Eno. Mohon maaf ya Mas Eno, bisa memfasilitasi Mas Eno sekolah gratis SMA. Nah, nantinya ketika Ibu menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, bisa nggak sih kita yang sekolah SMA ini bisa sekolah gratis itu? Bisa, sudah dihitung bisa. Ya. Ya, namamu siapa? Keisha. Keisha sudah dijawab sama Bu Risma, bisa. Oke. Okay. Itu bukan diusahakan. Orang tua dari Bu Risma dulu mengatakan, kamu harus